Baik, apakah sudah ada informasi terkait dengan korban dari anak sekolah dasar ataupun juga korban dari dewasa di lokasi kejadian? Ya, saat ini masih saya belum mendapatkan karena memang dari warga juga masih simpang siur seperti itu. Namun saya akan coba mengkonfirmasi salah satu warga yang mengetahui kejadian ini. Kita capek ini macet semua. Bang, bisa dijelaskan bang? Apa untuk korban ini ada berapa bang? Dengan abang siapa bang? Bang Asmawi. Kalau informasi korban kurang lebihnya 8 ya, kurang lebihnya saya dapat. Itu yang meninggal. Siapa yang meninggal yang pasti itu warga saya. Ada apa? Bang Kilo. Warga saya itu. Pedagang yang di sini. Emang banyak pedagang yang jemput ibu anak sekolah. Termasuk saya juga 10 menit saya nyampe rumah kejadian. Saya ada. Penyebab ini apa bang? Ini untuk penyebab atau gimana bang? Ya kalau yang lihat yang informasi yang saya dapat dari warga saya sendiri nih, itu mobil dari sana udah oleng katanya. Oke. Oleng. Flyover bang? Iya dari arah sana tuh. Flyover tuh udah oleng. Ini dari warga yang saya tanya udah oleng. Karena dia jemput anak sekolah dan beli bakso. Tuh, udah oleng sana. Lah kok makin lama makin kenceng di mobil. Oleng jalannya. Seperti itu informasinya. Untuk kondisi saat belum terjadi kecelakaan, di depan itu ada kendaraan gimana? Ramai atau? Kok, informasi dari Pak Ugas kosong. Pak Ugas kita cerita kosong, Pak RW katanya juga gitu. Untuk kendaraan-kendaraan yang ada di sekolah? Kendaraan motor itu kurang lebihnya ada 4. Termasuk saya evakuasi sendiri korban. Saya evakuasi. Ibu-ibu meninggal di tempat, anak SD 1 meninggal di tempat, bapak-bapak masih sekarat, yang hancur kakinya. Itu aja yang saya evakuasi sementara. Orang yang dewasa ini emang penjemput orang? Betul, banyak jemput. Jemput semua bapak-bapak, jemput anaknya. Yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, jemput semua itu. Bang, kalau kondisi saat ini memang udah nggak ada bapak? Evakuasi semua, langsung evakuasi. Alhamdulillah. Bang, kalau untuk kondisi ini sering nggak sih bang jalan Sultan Agung ini mengalami kecelakaan? Emang kalau kita perhatiin kendaraan kita kenceng di sini. Ya kita khawatir. Iya, kita khawatir memang mobil kenceng. Makanya itulah yang sangat dikatakan memang kata orang tua dulu sini cukup rawan. Rawan di sini mengurau pasung ini. Bang, kalau untuk supir truk sendiri gimana bang? Alhamdulillah, saya tadi dapat informasi ada kebetulan dari tentara Medan Satria apa Babinsa apa sehingga tahu. Alhamdulillah diamankan langsung. Diamankan. Sendiri atau dengan snack, Pak? Sementara ini, Babinsa ini, atau tentara ini, menangani supirnya aja. Entah dia ada kenaik atau enggak, belum tahu. Kalau dari keterangan, Bang, ini dari arah Bekasi menuju ke Jakarta-nya kemana, Pak? Iya. Barang kemana? Iya, barang. Kalau untuk tujuannya kita enggak tahu. Yang jelas, kendaraan ini arah dari Bekasi ke arah Pulau Gadung. Dari arah Bekasi ke Pulau Gadung. Dari arah Bekasi ke Pulau Gadung? Iya. Kejadian sendiri jam berapa, Pak? Kurang lebih 9:30. Rame-rame jemput anak sekolah. Itu aja.